Review gadget terbaru guys, kembali lagi di review gadget terbaru ya. Di sini gua ada Vivo V27e yang terbaru guys. Langsung bahas aja dari segi desain. Di sini dia desain menggunakan desain Dove dengan yang saya punya ini warna green. Ada 3 kamera di belakang dan sebelah kanannya itu dia ada tombol volume dan tombol power. Dan sebelah kirinya itu dia polos guys. Dan dia tidak ada kabel jack 3mm, dia langsung menggunakan kabel USB Type-C dan speakernya cuma satu aja di bawah, jadi speakernya belum stereo. Oke, kita lihat dari segi layarnya dia. Nah, di sini gue mau bahas dari segi layar, dia menggunakan panel AMOLED dengan refreshnya itu dia 120Hz. Ini saya coba dengan buka aplikasi TikTok guys. Kita coba scroll apakah 120Hz-nya lancar. Ini ada kualitas layarnya, sangat bening karena dia menggunakan layar AMOLED dengan 1080px ya. Ini kita coba untuk scroll YouTube menggunakan layar 120Hz dari Vivo V27e. Oke, gue sedikit menjelaskan aplikasi singkat dari Vivo V27e guys. Di sini dia sudah menggunakan prosesor Helio G99 menggunakan MediaTek dan sudah ada fitur NFC. Dan ada RAM 8GB dan storage-nya itu 256GB dan juga menggunakan Android 13 dan PantageOS 13. Untuk video kameranya dan tes kamera di part 2 guys. Nah, ini adalah hasil kamera 64MP dari kamera Vivo V27e guys. Dan kamera makronya itu dia 2MP dan depth sensornya juga 2MP guys. Kamera videonya stabil loh guys. Mantap loh. Smooth. Oke, ini ada hasil rekaman kamera belakang. Oke, ini ada hasil rekaman kamera depan menggunakan Vivo V27e guys. Dengan resolusi 1080px guys. Di kondisi di dalam ruangan. Dan ini adalah hasil kamera selfie 32MP dari Vivo V27e. Oke, demikian di video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian berminat, kalian bisa langsung datang aja ke Erafone Hypermart Gajah Mada di lantai 1. See you, dadah.